So what's good everyone? So video lepas aku dah tunjuk kat korang fungsi EVE untuk korang buat rockstar dan sebagainya lah kan. So ramai yang komen macam mana nak install, nak cari kat mana file dia. So jangan risau, dekat video kali ni aku akan tolong korang. First kali korang nak dapatkan file EVE tu kat mana, yang file yang latest lah kan. So korang pergi dekat bio TikTok aku, ada link YT. So bila korang tekan link tu, korang pergi dekat bahagian community, aku ada post satu link di mana korang boleh download. So yeah, korang just download and korang akan dapat file. First kali bila dah download, korang terpulang nak extract ataupun tak nak, korang boleh tekan folder EVE ini. And dalam ni ada tutorial. First kali apa yang aku nak korang buat adalah install requirement ni. So copy je link yang ni. So copy link and paste, dia auto download. And then this one dia tekan pun auto download. So install dua benda ni and then korang boleh restart PC korang. And then kita terus kepada proses seterusnya. After korang dah siap install dua requirement ni, first sekali kau buka file location 5M. Alright. And then buka application data. Untuk extended video export .asi ni, korang letak dalam plugin. Okay, macam aku dah ada lah dalam ni, dah letak dah. So nanti korang tarik, letak je. And then this one terpulang korang nak letak kat mana, tapi macam aku letak dalam data cache and EVE. Ha, kat sini dalam sub process ni aku letak kat sini. And macam ni video-video yang dah export akan keluar dalam ni lah, sebab segala video yang korang akan export dia akan keluar dalam folder ni, dia tak keluar kat tempat lain. So dalam folder EVE tu dia ada preset DLLS preset ni and so on. Apa yang penting kat sini aku nak korang buat adalah korang buka benda ni. Terpulang lah buka guna notepad ke apa, notepad pun boleh. So dekat output folder ni korang perlu letakkan location file EVE. Contohnya macam dekat sub process ni kan, korang buka, korang copy address. Alright, kalau korang letak tempat lain ke apa, korang buka, korang copy address and then korang paste dia dekat sini. Make sure betul. Kalau tak betul, sebab tu plugin korang tak boleh baca and plugin korang tak fungsi, crash ke apa, benda tu kena betul. So after semua betul, kita akan check sama ada dia full function atau tak. So aku akan tunjuk kat korang export yang menunjukkan EVE itu function digunakan. So let's go.